Selamat sore hari ini. Ya, ketemu lagi sama saya. Kemarin setelah saya record yang pertama itu, yang vlog yang pertama. Lah, vlog keduanya di hari keduanya saya nge-record ada sebuah cekatan di Purbalingga lah. Tepatnya di Purbalingga di perempatan Purbosari lah. Di situ lah. Saya di stop gitu di situ. Ditanyain banyak, tanyain ini gitu. Nanti kalian kan bisa lihat aja lah di videonya yang berikut ini. Kita coba lihat bagaimana reaksinya. Nah tuh kan, lalu udah kelihatan. Aku dicekat, cekat. Cekat. Ya. Alhamdulillah dinding. Siang. Siang, Pak. Oh iya, siap. Ada. Ini aslinya apa juga? Plat nomornya. Asli, Pak. Yang asli dari Samsat, itu ada logonya seperti itu. Oh. Diambil ya? Iya, Pak. Ini mau ngisi bensin. Ada. Ini SIM. Sorry, Pak. Ngamuran nih, Pak. Ya, Pak. Kasih ya. Ya, Pak. Siap. Ini enggak saya tilang. Siap. Saya siap. Tolong diambil plat nomornya yang siap. Asli, ya. Ya, siap. Diambil kena resi seperti ini bisa ditilang. Siap, Pak. Makasih ya, Pak. Oke. Ya, begitulah. Dan ya, begitulah. Mungkin seperti ini. Ini kan aneh ya kan? Lo sini nih. Nah, itu. Di situ loh. Mungkin dia nyari-nyari kesalahan gue loh. Gue yayain aja lah, bodo amat. Ya tadi kan udah lihat kan videonya seperti apa dan yang dipermasalahkan hanya plat nomor saja. Ya mungkin sih, tapi kan saya jujur ya nggak punya loh plat yang bawaan dari Samsat gitu. Aku juga nggak tahu. Nggak punya plat nomor yang dari Samsat itu. Ya makanya saya yayain aja mas saya. Enggak ada juga tanggung sih, bentar lagi kan juga mau ganti ya, kita slow aja gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bisa terus semangat berkarya, dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya ketika saya sudah upload video kalian nggak ketinggalan. Oke, sekian dari saya. Pantengin terus channel saya. Bye bye.